Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mereview salah satu aplikasi dari Komputer Kid, yaitu aplikasi pengelola keuangan. Nah, seperti ini tampilan utamanya. Ini ada menu identitas, transaksi, laporan, dan utilitas. Di menu identitas, ini untuk mengisi identitas ya, kita simpan. Terus di menu transaksi, ini hanya ada dua menu ya, ada pendapatan sama pengeluaran. Di menu pendapatan, kalian bisa mengisi pendapatan kalian sehari-hari ya. Kita coba. Jumlahnya 15.000. Fakturnya kita isi terserah. Keterangannya kita isi lunas aja ya. Kita simpan. Nah, ini masih merah ya. Kita sambungkan ke Bluetooth printernya. Nah, seperti ini ntar struknya kita cetak. Nah, ini untuk yang pendapatan ya. Nah, seperti ini struk pendapatan tadi. Untuk di menu pengeluaran, ini juga mendata pengeluaran sehari-hari ya. Jumlah 10.000, faktur 01, keterangan tulis lunas saja. Kita simpan, kita cetak. Nah, sudah tersambung ya. Kita preview seperti ini, kita cetak. Nah, ini untuk yang menu pengeluaran. Nah, di sini ada sisa saldonya ya, 5.000. Untuk menu laporan, ini terdapat 3 menu ya. Laporan pendapatan, laporan pengeluaran, sama semua laporan. Nah, masing-masing menu ada data-datanya ya. Seperti ini. Terus di menu terakhir yaitu utilitas, ini terdapat 5 menu ya, yaitu tingkatkan versi. Ini untuk meningkatkan aplikasi ini ya ke versi yang pro. Jadi keuntungannya yaitu fitur-fitur aplikasi ini semakin lengkap gitu. Nah, untuk backup juga untuk yang versi pro, restore juga untuk yang versi pro ya. Terus di menu reset, ini digunakan untuk mereset data aplikasi ini. Dan di menu petunjuk, ini kalian akan dialihkan ke YouTube-nya Komputer Kid ya. Jadi kalau kalian ada yang masih belum paham sama aplikasi ini, kalian bisa melihat tutorialnya di sini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.